Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, untuk video kali ini saya nak sharekan tentang satu kisah misteri pembunuhan, tapi kes ni masih lagi unsolved. Belum tahu lagi siapa pembunuhnya. Sebenarnya macam tak best sangat kan kalau kita cerita tentang satu kisah yang belum lagi terjawab siapa pembunuhnya kan. Tapi itulah, dalam dunia ni macam banyak sangat misteri-misteri yang masih lagi belum terungkai. Jadi jomlah kita bertanya-tanya secara berjemaah kali ini. Okey, kisah kali ini adalah satu pembunuhan yang berlaku pada tahun 2007, iaitu pembunuhan Nanette Crandall yang berlaku di Lacombe, Louisiana. Okey, tempat ni sebenarnya bukanlah satu bandar besar tau, ataupun pusat bandar macam tu. Tapi tempat ni adalah satu tempat yang macam pekan kecil yang lebih kurang 50 miles ke arah utara New Orleans. So dekat situlah Nanette dan juga Steve Crandall tinggal selama 17 tahun. Okey, Nanette dan juga Steve ni diorang kenal pada tahun 1994 lagi. Katanya time tu Steve ni dijalankan dua bisnes dalam masa yang sama. Yang satunya kedai bingkai gambar dan yang satu lagi kedai scuba diving. Jadi, macam mana diorang ni boleh kenal? Katanya time tu Nanette tadi dia pergi apply kerja dekat salah satu kedai kepunyaan Steve tu. So, lepas dah Steve tengok Nanette tu macam okey, dia pun ambillah Nanette tu sebagai pekerja dia. Dan sebenarnya time tu Steve ni berstatus suami orang. Jadi dia dah ada isteri dah time tu dan dia dah ada seorang anak lelaki. Jadi masa mula-mula kerja tu hubungan dia orang sebatas majikan dan juga pekerja je lah. Tapi lama kelamaan dia orang macam makin rapat, makin mesra. Katanya Nanette tu dia sedar yang Steve tu adalah suami orang. Tapi dia orang start juga dating time tu sebab Steve cakap yang dia nak ceraikan isteri dia. Dia memang dah lama dah ada masalah dengan isteri dia dan dia orang macam dalam proses penceraian. Cuma belum bercerai lagi lah time tu. So time tu Steve tadi yakinkan Nanette ni yang hubungan dia dengan isteri dia tu memang dah tak dapat nak diselamatkan dah. Jadi kiranya Nanette ni bukanlah orang ketiga macam tu. So time tu diorang terus juga berhubungan. Jadi sebab Steve tadi dah yakinkan Nanette ni. Dan masa tu diorang pun bersama. Diorang couple lah time tu. Dan ya, memang tak lama lepas tu Steve tadi bercerai dengan isteri pertama dia. Dan tak lama lepas dia bercerai tu Nanette dan juga Steve tadi berkahwin. Katanya sampai saat tragedi tu berlaku, Nanette dan juga Steve ni dah bersama lebih kurang 22 tahun. Jadi macam yang saya kata tadi, Steve ada seorang anak lelaki yang bernama Justin, hasil daripada perkahwinan dia dengan isteri pertama dia. So time tu Steve dan juga bekas isteri Steve ni, dia share hak penjagaan Justin tadi. So bergila-gila lah untuk jaga Justin tu kan. Okay, pada tahun 1997 Steve dah tutup semua kedai-kedai dia, semua perniagaan yang dia dah buka tadi kan. So time tu dia bekerja dengan pejabat bomba tempatan sebagai ahli bomba. Katanya dia start kerja daripada seorang ahli bomba yang biasa je dan sekarang ni dia dah dapat pangkat sebagai ketua unit bomba. Dalam masa yang sama, Nanette tu pula dia bekerja sebagai seorang cikgu tadika, cikgu prasekolah. Katanya lebih kurang 14 tahun juga dia berkhidmat dekat prasekolah yang ada dekat sana. Rasanya tak semua orang mampu untuk bekerja sebagai cikgu tadika kan, dengan nak kena layan kerenah budak-budak lagi. Dan kalau dia boleh bekerja dekat prasekolah tu dalam masa 14 tahun, itu membuktikan yang dia memang seorang yang sangat penyabar. Okey, dia orang punya kewangan time tu makin lama makin stabil. Ya, dengan Steve-nya bekerja sebagai seorang ahli bomba dan dia pula bekerja sebagai seorang cikgu prasekolah. So time tu memang dia orang tak ada masalah kewangan dan makin ke sini makin stabil dia orang punya kewangan. Okey, dalam tahun 2000, dia orang decide untuk bina rumah sendiri. Beli tanah, lepas tu bina rumah atas tanah macam tu. Masa tu dia orang bina rumah yang agak pedalaman sebenarnya. Kalau kita tengok daripada gambar ni pun, memang tempat tu dikelilingi dengan pokok-pokok yang menghijau. Dan katanya tanah yang mereka bina rumah tu pun lebih kurang 100 ekar tau. Tapi macam pelik jugalah sebab 100 ekar tu kan macam luas sangat kan. Tapi tak tahulah sebab yang diorang reportkan adalah 100 ekar. So, kawasan rumah dia ni ada satu je jalan masuk. Dan ada satu jalan masuk tu macam satu pagar dekat luar tu. Macam jauh jugalah dengan diorang punya rumah. So, kalau nak masuk ke perkarangan rumah diorang, memang kena lalu jalan itu je. Tak ada second exit dah. Tak ada jalan belakang lah. Sebab rumah dia memang dikelilingi dengan hutan.
So kalau kita tengok daripada gambar ni, dekat dengan rumah Steve tu ada lagi dua buah rumah yang macam terlindung dengan pokok yang besar macam tu kan. Dan rumah tu adalah rumah sepupu Steve. So Steve dan Nanette memang suka sangat dengan rumah diorang. Diorang suka sangat tinggal dekat situ dan memang diorang plan untuk stay dekat situ, untuk tinggal dekat situ sampai bila-bila. Tapi pada 14 Julai 2017, sebenarnya pagi tu macam pagi-pagi kebiasaannya. Nanette bangun pagi-pagi, lepas tu siap-siapkan sarapan untuk Steve. Dan lepas tu dia hantar Steve tadi dekat kereta dengan berbekalkan makanan yang dia dah tapau tu kan. Lepas tu dia bye-bye lah, bye-bye sayang, macam tu pergi kerja macam tu kan. Tapi katanya tak sangka itulah kali terakhir Steve dihantar oleh isteri dia. So pagi tu sebenarnya Steve tadi dia start shift dia pada pukul 8 pagi. Tapi ramai pekerja dekat Balai Bomba tu yang bagi statement Steve ni tak masuk pejabat pada pukul 8 pagi. Tapi dia masuk pejabat dalam pukul 2.30 petang. Dan pada masa tu sebenarnya dia dapat panggilan daripada sepupu dia yang ada, yang rumahnya dekat dengan rumah dia tadi. Sepupu dia cakap, rumah kau terbakar, kau balik sekarang. Tapi time tu Steve macam tak percaya tau. Lepas tu dia fikir mungkin sepupu dia ni macam bergurau je kot, takkanlah boleh terbakar kan. Lepas tu sepupu dia cakap yang dia boleh nampak api dan juga asap tebal yang datang daripada arah rumah Steve. So dekat sana banyak pokok yang tinggi-tinggi, jadi dia hanya boleh nampak daripada celah-celah pokok tu je. Dan macam yang kita tahulah, dekat area situ memang rumah Steve sebiji je pun yang ada. Steve time tu dia macam tak percaya lagi tau. Lepas tu dia tanyalah, are you joking lah, macam tu lah kan. Dan sepupu dia ni jawab tau, dia macam menegaskan, tak, aku tak bergurau, kau kena balik sekarang sebab rumah kau memang terbakar. So time tu Steve dan juga ahli bomba yang lain terus pergi ke arah rumah dia. Sebenarnya dalam perjalanan balik ke rumah dia tu juga, dia cuba untuk call Nanette tadi tapi tak dapat. Dia call kat rumah, tak masuk. Dan banyak kali jugalah dia cuba untuk call, tapi semua call-call tu masuk ke peti simpanan suara. Katanya makin dekat dia nak sampai dekat rumah dia tu, makin dia nampak ada asap tebal yang keluar daripada arah rumah dia. Dan katanya dia memang nampak kebakaran tu memang sangat besar. Cuma time tu dia masih lagi berharap yang kebakaran tu adalah kebakaran hutan, bukannya rumah dia yang terbakar. Tapi bila dia dah sampai dekat, memang tak boleh nak dinafikan, rumah dia dah hangus dijilat api. Dah nampak keadaan macam tu tadi, Steve macam berharap yang Nanette ni tak ada kat rumah. So dia terus pergi ke arah garaj untuk double confirm sama ada kereta Nanette ni ada kat rumah ke tak. Sebab memang kalau nak keluar daripada kawasan situ, Nanette akan bawa kereta dia dan keluar macam tu kan. Jadi kalau kereta Nanette ada kat dalam garaj, maksudnya Nanette tu ada kat rumah time tu. Dan lepas dia dah double confirm, dia pergi check, memang kereta Nanette ada dekat dalam garaj tu dan dalam keadaan yang terbakar. So time tu dia pastilah memang isteri dia ada kat rumah pada masa kejadian. Jadi dalam tragedi ini, Nanette Crantel 49 tahun maut dekat tempat kejadian. Time tu Steve juga terpaksa call ahli keluarga Nanette tadi dan bagi tahu berita menduka ceritakan ni. Dan ya, memang keluarga Nanette tadi tak terima kenyataan. Dia tak boleh nak terima yang Nanette tu dah meninggal dan meninggal disebabkan kebakaran. Steve ada bagi tahu ayah Nanette tahu. Dia cakap mungkin Nanette ni masuk balik ke dalam rumah time kebakaran tu berlaku sebab dia nak selamatkan anjing-anjing dia yang ada kat dalam rumah. Bila dah Nanette masuk ke dalam rumah untuk selamatkan anjing dia tadi, dan time itulah dia terperangkap dengan asapnya yang tebal kat dalam tu kan. Dan dia tak boleh nak keluar daripada rumah tu dan mati terbakar. Tapi kakak dan juga kawan-kawan Nanette ni, dia orang tak percaya tau statement daripada Steve ni. Dia orang cakap, takkanlah Nanette ni tak lari keluar daripada rumah yang terbakar. Lepas tu dah tahu dah anjing dia orang ada lagi kat dalam rumah, insist juga ni nak masuk selamatkan anjing dia orang. Dia orang cakap memang tak mungkin Nanette akan buat tindakan tu. Dah tu dia orang cakap Nanette ni berkahwin dengan ketua ahli bomba. Takkanlah dia tak tahu apa yang patut dibuat kalau ada kebakaran yang berlaku. Macam gitulah. Okey, biasanya pihak polis akan tutup tempat kejadian daripada orang-orang awam ni masuk ke tempat kejadian. Lepas tu mungkin akan merosakkan bukti kes atau apa-apa je lah kan. Tapi tak tahu kenapa pihak berkuasa kawasan setempat tu boleh serahkan balik kepada Steve selepas 2 hari kejadian. Seolah-olah macam
kes ni dah settle dah, dah tak ada apa dah kita nak geledah kat tempat tu. Jadi awak bolehlah ambil property awak ni balik, lepas tu pergilah buat apa yang patut. Ah, macam gitu kan. Dan sebenarnya ya, memang pihak berkuasa dah geledah dah tempat tu. Dah cari-cari bukti yang mengarahkan punca kepada kemalangan ni berlaku. Cuma itulah, dalam masa 2 hari je, diorang terus serahkan tempat tu, rumah yang dah terbakar ranap tu, kepada Steve balik. Jadi Steve memang boleh buat apa je lah yang dia suka, sebab itu kan rumah dia walaupun dah terbakar kan. Okay, katanya lepas pihak berkuasa serahkan tempat kejadian tu kepada Steve balik, Steve dan juga ahli keluarga nenek tadi pergi ke tempat kejadian. Lepas tu diorang geledah semua rumah tu, katanya untuk mencari kot-kot ada barang-barang peninggalan nenek yang diorang boleh simpan dan buat kenang-kenangan. Jadi dalam masa yang sama, diorang juga tolong bersihkan kawasan situ. Diorang bersihkan semua serpihan-serpihan yang terbakar. Rumah tu memang sepenuhnya musnah, memang dah tak boleh nak bawa bincang lagi dah. Cuma yang jadi halnya sekarang ni, selepas diorang semua geledah tempat tu, tempat tu semuanya cuci, bersih tau. Okay, pada 21 Julai 2017, 7 hari selepas kejadian kebakaran tu, katanya pada hari yang sama, Steve adakan hari peringatan kepada isteri dia. So, hari peringatan ni sebenarnya Steve adakan dekat prasekolah yang nenek tadi berkhidmat selama 14 tahun tu kan. So, diorang buat dekat sana lah, sebab katanya itu adalah tempat yang paling nenek tu suka. Kiranya sangat bermakna bagi nenek lah tempat tu. So pada hari yang sama juga, dalam masa yang sama, pihak polis ni ada buat satu sidang akhbar. Sebenarnya time tu dah kecoh dah. Dah kecoh dekat media-media, dah kecoh dekat TV-TV, berita-berita semua kan, tentang seorang wanita yang mati kebakaran. Jadi dekat sidang akhbar tu, sebenarnya pihak penyiasat tadi, dia umumkan punca kematian nenek ni. Katanya punca kematian nenek ni bukanlah disebabkan oleh kebakaran, tapi hasil bedah siasat menunjukkan yang nenek ni meninggal dunia disebabkan oleh satu tembakan di bahagian kepala. Bang, kecoh lah time tu kan. Nenek meninggal disebabkan dibunuh. Nenek meninggal bukan disebabkan kebakaran, tapi dibunuh macam tu. Sebenarnya 5 hari lepas kejadian tu, pihak polis tadi dia pergi balik ke tempat kejadian, ke dekat crime scene tu lah kan. Kononnya nak mulakan siasatan secara rasmi macam tu lah. Tapi itulah, lepas dah 2 hari tu dia bagi balik hak tempat tu, hak crime scene tu kepada Steve, memang diorang dah selongkar semua dah, dah bersih macam yang kita tengok gambar tadi. Jadi memang tak banyak yang pihak polis ni dapat bukti-bukti baru daripada tempat tu. Masa pihak polis geledah tempat kejadian yang sebelum dibersihkan lah, sebelum pihak polis tu bagi hak kepada Steve tadi, dia dah geledahkan tempat tu dalam masa 2 hari tu. So time tu sebenarnya diorang jumpa ada beberapa senjata api yang ada dekat rumah tu. Tapi kebanyakan daripada senjata api tu dah rosak teruk disebabkan kebakaran. Katanya diorang ada lebih kurang 30 pucuk pistol yang ada dekat rumah tu. Dan bila para penyiasat tanya Steve, "Kau buat apa dengan senjata api banyak-banyak?" Lepas tu Steve ni jawab, "Oh, memang kita orang kumpul senjata api ni. Jadi semacam collection lah bagi diorang." Dan katanya diorang berdua memang penembak berpengalaman. Jadi tak heranlah kan kalau diorang ada banyak pistol macam tu. Cuma 30 pistol tu macam terlalu banyak lah. Jadi masa pihak polis geledah tempat kejadian tu, diorang ada jumpa 6 pucuk pistol kat dalam serpihan bekas kebakaran tu. Tapi peluru yang diorang keluarkan daripada tengkoraknya nenek tadi tak padan dengan semua pistol yang mereka jumpa. Cuma tak boleh nak cakap itu bukan pistolnya juga, sebab katanya kebanyakan pistol yang diorang jumpa dekat dalam rumah tu mengalami kerosakan yang sangat teruk, sampaikan diorang sendiri pun tak dapat nak kenal pasti, tak dapat nak padankan yang mana satu pistolnya. Jadi sebenarnya mayat nenek tadi diorang jumpa dekat dalam master bedroom, dan mayatnya dalam keadaan terbaring. Sebenarnya ada satu pistol yang diorang jumpa yang ada dekat sangat dengan nenek. So time tu pihak polis ni ada buat spekulasi yang mengatakan nenek ni dah bunuh diri. Mungkin diorang nak percaya yang nenek ni bunuh diri. Tapi itulah, ramai yang bangkang habis-habisan. Tak mungkinlah nenek ni nak bunuh diri macam tu.
Jadi, pihak penyiasat tadi mula mencari, kok-koklah ada tanda-tanda asap yang masuk ke dalam paru-paru Nanik. Sebab sebenarnya hal ni membuktikan yang Nanik ni hidup lagi ke tak semasa kebakaran tu berlaku. Jadi kalau masa kebakaran tu berlaku, dia masih lagi hidup, maksudnya dia masih lagi bernafas dan automatiklah dia akan menghidu asap-asap tu semua masuk ke dalam paru-paru dia kan. Lepas tu barulah dia meninggal macam tu. So, sebenarnya benda ni juga membuktikan yang Nanik ni bunuh diri ataupun tak. Sebab jelah kalau dia nak bakar rumah dia tu, mestilah dia akan cucuh bakar-bakar semua dulu. Lepas tu barulah dia pergi bunuh diri kan. Taklah menghidu asap-asap tu semua. Kan logik kan? Okey, dah diorang pun pergilah buat bedah siasat tu kan. Tapi lepas dah buat bedah siasat tu, diorang tak jumpa apa-apa pun dalam paru-paru Nanik. Ini macam bagi hint yang baru pada para penyiasat ni, yang mana kebakaran tu bermula selepas Nanik meninggal dunia. Maksudnya apa? Maksudnya kebakaran ni dibuat untuk menghapuskan bukti pembunuhan. Cuma sebab mayat Nanik ni dah terbakar sangat-sangat teruk, jadi pihak penyiasat ni tak boleh nak buat rip test, nak cek kesan-kesan lebam atau mungkin ada kesan-kesan serangan kepada mayat Nanik. So itu semua memang tak memungkinkan sebab kondisi mayat Nanik tu dah sangat-sangat teruk. Dan diorang jumpa banyak sangat kesan minyak petrol yang ada dekat ruang tamu dan juga master bedroom. Macam mereka sengaja untuk nak bakar, nak hapuskan semua bukti yang ada dekat living room dengan dekat master bedroom. So katanya ini membuktikan yang rumah diorang tu memang sengaja dibakar oleh individu tertentu. Lepas tu para penyiasat ni dapat kena pasti kat mana diorang simpan DVR masa diorang pergi geledah master bedroom. So sebenarnya dekat rumah Steve ni, segenap penjuru pun diorang akan pasang dengan CCTV. Dia ada CCTV dekat main gate, dekat pintu pagar depan utama tu kan. Lepas tu diorang ada dekat sekitar kawasan luar rumah. Dan semuanya direkodkan dan juga disavekan dalam DVR tu. Tapi sayang, DVR tu pun rentung juga. Pihak penyiasat ni ambil DVR tu dan serahkan kepada unit FBI. Kok-koklah data yang ada dalam tu masih lagi boleh diselamatkan kan. Tapi katanya DVR tu memang dah tak boleh nak diselamatkan, dah terlalu rosak. Jadi tak adalah rakaman CCTV yang terselamat. Time tu para penyiasat ni fikir, ini mesti kerja orang yang dekat, orang yang faham sangat dengan situasi ataupun dengan lokasi rumah Nanik dan juga Steve ni. Sebab para penyiasat dah cakap, siapa pun pelakunya, si pelaku ni dia tahu dekat mana DVR tu tersimpan. Katanya ada banyak sangat kesan minyak petrol yang ada dekat DVR tu. Macam sengaja diorang curahkan petrol dekat situ sebab nak bakar DVR tu supaya tak ada lagi CCTV yang boleh diselamatkan. Dari time tu memang family Nanik ni syak yang Steve lah pelakunya. Dah tak ada orang lain dah, Steve pelakunya. So masa tu para penyiasat tadi pun pergilah soal siasat si Steve. Dan ya, memang si Steve ni macam bagi kerjasama yang sangat baik. Lepas tu dia pun sangat faham dengan situasi yang dia alami sekarang ni. So dia memang bagi kerjasama sepenuhnya. Cuma dia menegaskan memang bukan dia pelakunya. Okey, sebab si Steve tadi dah jadi suspek utama, so pihak penyiasat ni pun mulakan siasatan hubungan Steve dan juga Nanik. Betul ke? Okey, betul ke? Bahagia je, tak pernah ada ribut, tak pernah ada bergaduh langsung macam tu kan. Rupa-rupanya hubungan Steve dan juga Nanik memang bermasalah time tu. Katanya si Steve ni ada menjalikan hubungan sulit dengan seorang wanita dekat tempat dia bekerja, dekat balai bomba tu lah. So sebenarnya sebelum ni pun Nanik tadi dah pernah dah pergi ke balai bomba tempat Steve tu bekerja. Dan dia pernah terserempak yang Steve ni tengah bergurau senda dengan seorang wanita yang juga bekerja dekat balai bomba tu. Jadi time tu Nanik ni memang fikir yang suami dia ada hubungan sulit dengan wanita ni. Sebab dia macam perasan lah yang laki dia ni duduk menggatal dekat tempat kerja. Tiba pula kan, jadi macam geng-geng KRT. Jadi sebab dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena, dia pun bagi tahu kawan dia yang dia rasa Steve ni ada perempuan lain. Tak lama lepas tu, ya, memang betul. Dia memang betul-betul pasti yang Steve memang ada hubungan sulit. Dah confirm lah kiranya. So dia pun bagi tahu kawan dia, memang dah confirm dah Steve memang ada hubungan sulit.
memang ada perempuan lain. So macam dia pun dah tak tahan dah, dia nak bercerai. Jadi sebab dah dapat dah info-info macam gini tadi, pihak penyiasat time tu memang ada terfikir yang mungkin Steve ni lah pelakunya. Mungkin Steve lah yang bunuh Nanette sebab dia tak nak share harta sepencarian diorang. Mungkin tau, mungkin. Jadi para penyiasat ni pun macam dia buat spekulasi lah kan. Mungkin ini yang berlaku, tapi dia kena proofkan lah, dia kena buktikan lah dia punya spekulasi tu sama ada betul ataupun tak macam tu. Tapi bila pihak penyiasat tadi pergi tanya Steve, dan Steve cakap apa? Ya, memang dia curang. Memang dia ada perempuan lain. Dan katanya itulah saat-saat yang paling sukar dalam hidup dia. Jeng, jeng, jeng. Steve ni cakap yang dia tahu, Nanette tahu yang dia ada perempuan lain. Dan katanya time tu dia orang cuba untuk perbaiki hubungan dia orang. So sebab semua orang pun dah syak dialah pelakunya, dialah pembunuh Nanette ni. Dan time tu sebenarnya spekulasi tu semua macam tak elok lah untuk dia punya kerjaya kan, sebagai ketua ahli bomba. Jadi Steve tadi pun ambil keputusan untuk pergi ke balai polis dan pergi buat polygraph test. Korang tahu apa? Polygraph test dia tu lulus. Dia tak menipu tau. Cuma katanya tak ada peguam yang hadir semasa ujian tu dilakukan. So macam questionable dekat situ, sebab saya tak pasti sangat sama ada kalau kita buat ujian polygraph tu memang perlu ada peguam yang hadir ataupun macam mana, itu saya tak pasti sangat. Cuma kenyataan yang diorang buat dekat sini, tak ada peguam yang hadir semasa ujian tu dijalankan. Mungkin yang dimasukkan adalah peguam pendakwa raya lah kan. Dan katanya pihak penyiasat pun tak boleh nak dakwa dia sebab dia ada alibi. Katanya dia memang bekerja pada pagi tu, sehinggalah pukul 2:30 petang sepupu dia call dia untuk balik ke rumah dan cakap yang rumah dia orang dah terbakar. Cuma macam yang kita tahu yang saya dah cerita awal tadi, statement daripada kawan-kawan dia yang mengatakan dia tak masuk ke dalam office pada pagi tu. Katanya pada malam sebelum kejadian tu, Nanette tadi ada chat dengan kawan-kawan dia. Time tu diorang chat dekat Facebook dan lebih kurang sejam jugalah diorang duduk berchatting tu. Tapi tiba-tiba je Nanette berhenti balas mesej. Dia macam berhenti macam gitu je, tak cakap bye, tak cakap eh takpelah aku ada kerja ni, okeylah esoklah pula, macam tu tak ada. Dia terus macam stop macam tu je. Macam something happen lah kan. Kawan dia yang tengah chat dengan dia time tu macam heran jugalah, sebab tak biasanya Nanette buat macam gini. Cuma dia ignorekan benda tu. Katanya time tu dia orang chat lebih kurang dalam pukul 10:30 malam. Dah tu para penyiasat ni percaya yang Nanette tadi masih lagi hidup pada pagi kejadian. Walaupun sebenarnya tak ada bukti fizikal yang membuktikan Nanette tu masih hidup, tapi pasukan penyiasat ni percaya yang Nanette masih lagi hidup pada pagi tu sebab kenyataan daripada Steve tadi yang mengatakan Nanette ada bekalkan dia dengan bekal makan tengah hari, lepas tu say bye-bye dekat dia pada pagi tu. Jadi ya, para penyiasat percaya benda tu. Cuma kalau nak ikutkan, kalau rumah tangga tu dah bermasalah, ada masalah dengan orang ketiga lagi, rasanya tak mungkin Nanette buat seperti yang Steve tu ceritakan, bekalkan makanan, lepas tu say bye-bye macam tu kan. Kecualilah diorang memang try harder, try nak juga perbaiki hubungan diorang dan tak nak bercerai macam tu lah. So kalau betul lah diorang betul-betul cuba perbaiki keadaan tu, mungkinlah diorang macam buat benda tu kan. Tapi ramai yang percaya Nanette sebenarnya dah meninggal pada malam tu, bukannya pada pagi hari kebakaran tu berlaku. So tak lama lepas tu, pihak penyiasat tadi mula semak akaun bank Nanette dan diorang dapat tahu yang ada transaksi berlaku bernilai $7. So para penyiasat ni pergi ke McDonald's tu dan diorang pergi check CCTV yang ada dekat area situ. Tapi sayangnya CCTV tu tak clear sangat. Tapi penyiasat ni macam percayalah itu adalah Nanette. Dan sebenarnya dalam kereta tu ada anjingnya Nanette juga. So setahun lepas kematian Nanette, pihak penyiasat ni tunjuk bukti CCTV tadi dekat ahli keluarga Nanette. So macam para penyiasat ni nak minta ahli keluarga Nanette tu double confirm sama ada betul tak ini adalah Nanette. Tapi ahli keluarga Nanette ni macam
mempersoalkan benda tu. Betul ke yang dalam kereta ni Nanik? Macam dia orang pun tak boleh nak pastikan juga. Sebab video tu memang sangat-sangat kabur. Muka orang dalam gambar tu pun tak clear. So, time tu memang dia orang semua, ahli keluarga Nanik ni, sangkal benda tu. So, pihak polis pula dia orang buat keputusan untuk tak nak kongsikan video CCTV tu kepada pihak media. Sebab katanya ada kereta yang follow kereta Nanik dan mereka masih lagi menyiasat siapa pemilik kereta tu. Cuma sheriff diorang, ketua polis diorang tu tetap juga confirm yang dalam kereta tu memang Nanik. Jadi lepas diorang dah confirm yang dalam kereta tadi adalah Nanik, para penyiasat ni buat press conference dan diorang buang nama Steve sebagai pelaku, sebagai suspek utama. Dah tu para penyiasat tadi pergi check email Nanik pula. Kok-kok lah ada jumpa apa-apa kan. Dah check satu-satu tadi, rupa-rupanya Nanik ni selalu email kawan dia tau. Memang banyak juga email yang Nanik ni hantar dekat kawan dia yang mengatakan dia rasa takut dengan anak tiri dia. Si Justin tadilah, anak kepada Steve dengan isteri pertama dia. So dalam email tu, dia macam ceritakan betapa bahayanya si Justin ni. Katanya sampaikan dia takut untuk ada berdua je dengan Justin. Rupa-rupanya si Justin ni adalah anak muda yang boleh dikatakan liar. Sebab masa umur dia 18 tahun, dia mula beli senjata api. Bukan sepucuk pistol je yang dia beli, tapi ada beberapa yang mana lebih daripada satu, okay? Untuk apa dia beli senjata api tu, Allahualam lah. Tapi itulah, kat sana kan banyak geng-geng kan. Geng itu, geng ini. Lepas tu masing-masing pun ada senjata api. Lepas tu Nanik ni bagi tahu lagi, yang biasanya si Justin ni, dia akan bawa senjata api kalau nak pergi ke mana-mana. Dan memang bukan satu je yang dia akan bawa, tapi beberapa. So bayangkan macam dia nak pergi kedai, lepas tu dia pergi bawa 2-3 senjata api. Maunya tak takut orang lain dengan dia kan. Jadi sebab Nanik tadi rasa takut bila ada dekat dengan Justin tu, dia pun pergilah bagi tahu Steve yang dia rasa tak selamat kalau dia ada dengan Justin je kan. Jadi Steve tadi pun pergi bagi tahu Justin kalau Steve tak ada kat rumah, Justin tadi tak boleh nak ada dekat rumah tu. Jadi Justin boleh pergi ke rumah dia orang kalau Steve ada je. So time tu Justin tadi pun mengamuk lah kan. Marah, lepas tu gaduh-gaduh-gaduh dia orang semua. Dan last kali Justin keluar dari rumah tu. Dan katanya Justin berkahwin setahun sebelum kematian Nanik. Jadi ada seorang penemu ramah yang tanya dekat Steve hubungan antara Justin dan juga Nanik. Dan Steve ni cakap hubungan Nanik dengan Justin memang tak ada apa-apa, macam biasa je, tak ada masalah. Tapi apa yang sebenarnya berlaku adalah sebaliknya. Memang Justin membesar dalam keadaan yang, macam mana cakap eh, macam mak dengan ayah ni dah cuba yang terbaik untuk didik dia, tapi dia tetap juga membesar dengan perangai yang cepat marah, kuat merontak, kuat mengamuk. Lepas tu faham sendirilah budak-budak yang perangai macam itu kan. Tapi Steve tetap juga tegaskan yang diorang semua macam tak ada masalah apa-apa, semuanya macam okey je. Macam pelik lah dekat situ. Jadi para penyiasat ni pergi cari tahu dekat mana keberadaan Justin pada hari kematian Nanik tu. Tapi Justin ada alibi yang sangat kukuh sebab time tu dia bekerja dekat Virginia. Jadi nama Justin sebagai suspek dikeluarkan. Tapi tak lama lepas tu, para penyiasat ni tak dapat bukti yang baru. Cuma diorang adalah dengar-dengar kabar angin yang mengatakan mungkin adiknya Steve ni yang namanya Brian yang dah bunuh Nanik dan juga pergi bakar rumah tu. Jadi Brian ni adalah adiknya Steve dan time tu dia ada dekat rumah mak dengan ayah Steve. Rumah mak dengan ayah Steve ni tak berapa jauh lah daripada rumah dia. Tapi yang paling dekat dengan rumah diorang adalah sepupu Steve tadilah. Okay, persoalannya kenapa tiba-tiba je nak petik nama si Brian ni kan? Rupa-rupanya si Brian ni banyak sangat sejarah hitam yang lagi kelam. Brian ada rekod penjara tau. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi 36 kali. Dah begitu banyak kali dah dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam lokap. Biasanya dia kena tangkap sebab bergaduh, sebab serang polis. Dia pergi pukul anggota polis macam itulah. Lepas tu dia pergi serang orang-orang awam. Kiranya banyaklah keganasan yang dia ni dah buat. Katanya Brian ni memang tak suka sangat dengan Nanik sebab ada hal yang berlaku pada tahun 2015. Ada satu malam tu Brian call Steve pada tengah-tengah malam tau. Lepas tu Brian tadi minta supaya Steve tu datang dekat tempat dia
dan tolong tarik kereta dia sebab katanya dia kemalangan time tu. So pada malam tu, Nanette dan juga Steve tadi pergilah ke tempat kejadian sebab nak pergi tarik kereta si Brian ni yang dah tersadai ke dalam parit tu. Dah sampai ke tempat kejadian tadi, Steve pun tolonglah tarik kereta Brian tu kan. Dan time tu juga sebenarnya ada kereta peronda polis yang berhenti. Mungkin kebetulan lalu situ, lepas tu macam tengok struggle sangat nak tarik kereta tu keluar kan. Mestilah polis pun macam nak menghulurkan bantuan. Dan tak disangka-sangka, pihak polis time tu pergi geledah kereta Brian. Dan tahu apa diorang jumpa? Diorang terjumpa ada dadah dekat dalam kereta tu. Kebetulan pula si Brian time tu on parole. Maksudnya dalam tempoh pemerhatian. Baru je keluar penjara, lepas tu dalam tempoh pemerhatian, kalau tak selagi tak habis tempoh pemerhatian tu, dia tak akan betul-betul keluar penjara. Macam tu lah. Jadi sebab dah terjumpa dadah dah kat dalam kereta dia, time tu juga dia kena tangkap. Katanya time ni, Brian ni sangat-sangat marah dengan Steve dan juga Nanette. Sebab dia cakap, kalau kau datang awal sikit je lagi, polis ni tak akan sampai dekat sini tau. Kenapa korang ni macam lambat sangat nak sampai sini? Ha, macam tu lah. Jadi Brian memang dia tunjuk sangat yang dia tu marah dengan Steve dan juga Nanette. Sampaikan masa dia kat dalam penjara tu, dia pergi hantar surat dekat Nanette dan juga Steve. Bukan surat yang macam tanya khabar tau, ataupun surat cinta mungkin, bukan. Tapi surat-surat ugutan. Dalam surat tu sebenarnya dia ugut nak rogol Nanette, lepas tu nak pergi bunuh Steve dan juga nak pergi bakar rumah diorang. Dan katanya kes ni akan disiarkan dalam berita. Jadi ugutan ni sebenarnya dibuat 2 bulan sebelum Nanette tu meninggal. Jadi time tu Nanette ni macam gelabah gila tau. Yelah, kejap lagi Brian dah nak keluar dah. Dahlah dia diugut untuk dirogol, bunuh dan juga bakar. So memang dia kalut lah time tu. Sampaikan dia pergi call pihak polis minta supaya tak keluarkan Brian. Tak bebaskan Brian lah. Sebab dia cakap yang Brian ni dah ugut dia. Dah ugut untuk bunuh dia kan. Tapi itulah, pada September 2016, Brian tetap juga dibebaskan. Sebab apa tahu? Sebab berkelakuan baik. Tanya-tanya dekat situ kan. So keluar dari penjara tadi, Brian hanya kena house arrest dekat rumah mak dengan ayah dia. Mak dengan ayah Steve jugalah. Diorang kan adik-beradik kan. So rumah mak dengan ayah Steve tadi sebenarnya 24 km je daripada rumah Nanette dan juga Steve. Jadi lepas dah Brian keluar dari penjara tadi, memang Nanette selalu merungut tau. Merungut dekat Steve ni yang dia rasa tak selamat dah. Dia rasa macam tak selamat nak ada dekat rumah bersendirian. Sebab dia takut yang Brian ni betul-betul buat apa yang dia dah tulis dalam surat tu. Jadi time tu Steve bagi idea, tak apa, nanti dia akan pasang CCTV dekat luar rumah. Dekat sekitar rumah tu semua dia pasang CCTV. Dekat gate utama pun dia pasang CCTV. Dan dekat dalam rumah pun dia pasang CCTV juga. Dan katanya memang banyak jugalah dia orang dah pasang CCTV time tu. Nanette tu sendiri pun selalu bawa pistol tau. Nak pergi mana-mana mesti ada pistol dekat badan dia. Katanya dia akan simpan satu pistol dalam beg duit dia. Nampaklah macam takut tak takut ni dia time tu kan. Lepas tu dia ada simpan pistol dekat dalam kereta, dekat lampu meja bilik dia, bilik tidur tu kan. Yelah, diorang kan ada banyak koleksi pistol tadi. So macam tak heran lah kalau dekat segenap penjuru rumah tu pun ada disorokkan pistol. Katanya Nanette tu sendiri pun dah tak banyak dah keluar rumah sebab dia rasa tak selamat, dia rasa takut. Katanya dia rasa dia lebih selamat bila dia ada dekat rumah sebab ada banyak kamera, banyak kamera pengawasan kan, dan juga ada banyak pistol dengan dia. So macam benda tu boleh buat dia rasa yakin dan juga selamat. Sampai macam tu sekali dia punya rasa insecure dia tu kan. Dalam masa yang sama juga, sebenarnya pihak polis ni cuba untuk yakinkan Nanette tadi yang si Brian masih lagi menjalani tahanan dekat rumah mak dengan ayah dia. So katanya jangan risau sebab si Brian ni ada pakai gelang kaki. Jadi kalau si Brian ni berjalan 1,000 langkah je keluar daripada rumah mak dengan ayah dia, gelang kaki tadi akan berbunyi ketik-ketik-ketik macam tu kan. Dan gelang kaki tu sendiri pun akan bagi signal dekat pihak polis ni yang mengatakan si Brian ni ada jauh daripada rumah mak dengan ayah dia. So katanya jangan risaulah sebab kita boleh detect dekat mana si Brian ni berada menggunakan GPS katanya. Okey, legalah dia orang time tu sebab yelah dah kalau si Brian ni keluar 1,000 langkah je dah bunyi ketik-ketik, lepas tu dah boleh kesan kat mana orang tu berada, kira macam selamatlah sikit kan. Tapi beberapa bulan je sebelum kejadian tu berlaku, Nanette tadi ada jumpa puntung rokok
dekat depan rumah dia. Dan sebenarnya dipasti dia tahu yang ada orang dah datang ke rumah dia. Sebab katanya diorang berdua memang tak merokok. Dan lepas tu dia nampak ada seorang lelaki yang asing bagi dia, yang macam dia tak kenal lah kan siapa lelaki ni, ada berdiri dekat tong sampah rumah dia. So time tu sebab dia rasa tak selamat, dia pergi ambil gambar lelaki tadi dan dia pergi send dekat ayah dia. Lepas tu dia ngadulah yang ada seorang lelaki ni dekat luar rumah, dia takut. Tak tahu siapa, tiba-tiba je datang sini kan. So yang peliknya, macam mana lelaki tu boleh masuk ke kawasan rumah dia. Lepas tu dia beritahulah Steve yang ada lelaki misteri masuk ke kawasan rumah. Lepas tu berada, apa, berdiri dekat dengan dia orang punya tong sampah. Tapi Steve ni macam memperlekehkan benda tu tau. Sebab Steve ni cakap, alah mungkin itu orang datang hantar barang kot. Lepas tu dia cakap yang Nanik ni overreacting. Maksudnya kalau kita orang Melayu mungkin ngadi-ngadi macam tu lah, ngadi-ngadi lah kau ni macam tu kan. Orang tu tengah takut kot, ngadi-ngadi apanya, marah. Tapi bila Steve tadi pergi check CCTV yang ada dekat sekitar rumah dia, kan banyak dipasang CCTV tadi kan, kebetulan tau, kebetulan pula CCTV time tu tak berfungsi. Tak ke macam satu kebetulan yang tak tahu nak cakap apa, macam kebetulan yang tak masuk akal tau. Memang tak masuk akal betul lah kebetulan ni. Okey, dah tahu dah CCTV diorang mungkin ada masalah, mungkin macam tu kan. So diorang pun panggil lah syarikat yang membaiki CCTV tu. So diorang ada beli CCTV tu dengan satu syarikat ni kan. So dia panggil lah syarikat tu datang servis ke apa kan. Syarikat tadi pun, orang syarikat tadi pun datang ke rumah dia untuk check CCTV tu sama ada betul ke ada rosak ataupun apa yang terjadi sekarang ni kan. Lepas technician tadi check, dia cakap kamera tak ada masalah ni. Bukan masalah daripada kamera sekarang ni, tapi macam ada orang dah tutup CCTV ni. Jeng jeng jeng, tertiba jeng jeng. Persoalannya, siapa yang nak pergi tutup CCTV dalam rumah dia? Sedangkan dia orang berdua je yang ada kat dalam rumah tu. Macam memang pelik lah, memang pelik. Okey, dah tahu punca tadi, si Nanik tu pun lagilah ngadu dengan lelaki dia kan. Dia bagi tahu Steve yang dia takut, dia takut, dia takut nak dekat rumah ni, dia takut. Tapi lagi-lagi Steve memperlekehkan dia. Dan Steve ni cakap yang Nanik tu overreacting, ngadi-ngadi lagi. Tiba-tiba rasa macam geram aku dengan lelaki dia ni kan. Dah bini tu cakap takut, takutlah. Sepatutnya dia sebagai lelaki, dia kenalah macam protect bini dia, tapi menganjing ada. Okey, selepas kematian Nanik tu, Steve dapat tahu yang gelang kaki yang adik dia pakai, yang si Brian tu pakai, rupa-rupanya tak pernah diaktifkan. Tak pernah on. Tak tahulah apa masalah dia, tapi tak pernah on. Jadi Steve pun pergilah cari pegawai yang bertanggungjawab untuk jaga adik dia ni, untuk jaga tempoh perol adik dia. Lepas tu dalam masa yang sama juga, dia pergilah beritahu dengan penyiasat polis tu kan. Jadi Steve pergi beritahu penyiasat polis yang pegawai yang jaga si Brian ni cakap gelang kaki tu akan bunyi kalau lebih daripada 1,000 langkah. Tapi apa dah jadi sekarang ni? Gelang kaki tu tak diaktifkan pun. Dan pegawai yang jaga si Brian tu macam di backup lah kan. Dia cakap macam ni, ya, saya memang ada terima email daripada syarikat GPS. Jadi email tu macam mengatakan yang gelang kaki tadi dah diaktifkan. Dia cakap yang dia sendiri pun dapat kesan yang benda tu dah diaktifkan. So macam statement-statement yang mengelirukan dekat sini kan. Sekarang ni gelang kaki tu diaktifkan ke tak? Okay, sebenarnya gelang kaki tu sendiri dia boleh kesan dua benda tau. So macam dia ada dua sensor lah dekat situ. Yang pertama, jarak pesalah daripada rumah tahanan dia. Yang kata kalau lebih daripada 1,000 langkah daripada rumah tahanan tu, gelang kaki tadi akan bunyi. Yang itulah. Dan yang kedua adalah tahap alkohol dalam diri pesalah. So katanya yang dah diaktifkan masa tu adalah tahap alkohol sahaja. So macam krik 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 macam itulah. Jadi masa ni memang tak syak lagi. Ni mesti si Brian punya kerja. Kita dah bincangkan benda ni dah dekat dengan, mungkin dekat dengan setengah jam dah ni. Last kali kita tahu juga Brian punya kerja kan? Kan? Brian kan? Cuma tak habis kat situ lagi tau. Walaupun kita syak Brian sekarang ni, tapi Brian tu sendiri ada alibi. Macam mana? Ya.
Sayangnya, si Brian tu sendiri ada alibi yang kukuh. Katanya, si Steve ni pergi ke rumah orang tua dia. Rumah tahanan si Brian tu lah kan. Dan dekat situ, dia dah pasang kamera CCTV untuk memerhati gerak-geri si Brian ni. Jadi, bila Steve dah tonton kamera CCTV tadi, katanya Brian ada dekat rumah pada hari kebakaran tu berlaku. Jadi, Brian sebagai suspek utama, tak ada chance. Jadi ahli keluarga Nanek ni minta supaya pihak FBI untuk cek rakaman CCTV yang diorang ambil dekat rumah mak dengan ayah Steve. Sebab diorang nak tahu sama ada rakaman video tu diubah suai ataupun tak. Dan pihak FBI sendiri bagi tahu yang diorang akan kenal pasti sama ada video tu dah diubah suai ataupun tak. Cuma masih lagi on the way lah, belum ada lagi kata putus. Jadi ada juga orang ramai ni berpendapat yang mungkin Nanek tu bunuh diri. Cuma kalau betul lah dia bunuh diri, kenapa tak ada kesan darah pada tempat yang Nanek tu dijumpai? Dekat dalam bilik tidur dia tu lah. Jadi ada yang berpendapat juga, mungkin Nanek dah dibunuh dekat kawasan lain kat dalam rumah tu. Lepas tu barulah dia diseret dan diletakkan dekat dalam bilik tidur. Lepas dah set up semua tu, barulah penjenayah ni pergi bakar rumah tu. Tambah pula ada banyak kesan minyak-minyak petrol yang ada dekat ruang tamu tu kan. Mungkin dekat situlah tempat pembunuhan sebenarnya. Jadi dia nak hapuskan tempat kejadian, dia pun pergilah tuang banyak sikit minyak petrol dekat situ. So bolehlah dia hapuskan semua bukti yang mungkin ada dekat situ kan. Sebabkan memang pihak polis jumpa banyak sangat petrol yang dicurahkan dekat ruang tamu tu kan. Okay, ramai juga yang percaya Steve memang ada kaitan dengan pembunuhan ni. Sebab katanya dia adalah pegawai bomba yang berpangkat lagi. Memang dia adalah orang yang sangat berpengalaman. Of course lah dia sangat berpengalaman dalam mengendalikan api. Dan kalau kita tengok rumah dia yang dah terbakar tu, memang habis sampaikan dinding-dinding semua habis ranap. Seolah-olah macam orang yang berpengalaman dalam bidang kebakaran yang buat kerja. Kiranya macam tak macam kebakaran biasa lah kan. Cuma itulah, masing-masing ada pendapat masing-masing. Dan saya pun nak dengar juga apa pendapat korang. So korang bolehlah tinggalkan komen dekat ruang komen dekat bawah. The end. Yep, macam yang kita tahu, kes ni masih lagi disiasat dan masih belum lagi jumpa siapa pembunuhnya, masih belum lagi dapat kata putus, masih lagi belum diketuk 3 kali oleh hakim. So, semoga kes ni cepat-cepat boleh diselesaikan dengan baik. Dan itulah, siapa yang tergamak bunuh orang sebaik Nanek tu? Persoalan dekat situ kan. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni dan saya harap korang sukakan video ni. Video-video unsolved ni mungkin boleh buat kita tak tidur malam sebenarnya, tapi itulah, banyak lagi misteri yang perlu terungkapkan. Jadi kalau korang nak berfikir apa dah jadi dengan Nanek ni, fikir esoklah pula. Malam ni tidur dulu. Tiba. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni dan saya harap korang sukakan video ni. Dan kalau korang sukakan video-video case, video-video misteri, video-video pembunuhan, korang bolehlah datang ke channel ni pada hari Selasa. Kalau tak sempat ke hari Selasa, mungkin saya anjakkan ke hari Rabu atau tengoklah macam mana nanti. Tapi so far hari Selasa saya peruntukkan untuk video-video case. Okay? So kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.